Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعه ونصره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزيننا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. Jadi hormati Tuan Pengurusi dan semua Ahli Terkuasa Surah Al-Amin, seterusnya Muslimi Muslimat, hadirin hadirat yang dihormati Allah Ta'ala, terlebih dahulu mari sama-sama kita membaca banyak-banyak kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala, kerana dengan limpah rahmat dan hidayah daripada Allah Ta'ala, maka sekali lagi pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk hadir ke surah ini, untuk sama-sama kita melaksanakan solat Isyak dan Tarawih secara berjemaah. Jadi tajuk tazkirah kita pada malam ini ialah peranan niat dalam ibadah. Jadi berhubung dengan tajuk ini, disebut pada kitab Sahih Bukhari, hadis yang pertama, dibawakan hadis yang pertama dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maksudnya sesungguhnya sesuatu amalan, iaitulah dikira sah ataupun tidak, diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tidak, berdasarkan kepada dia. Bila kita belajar kitab Al-Ashbah Al-Nazair, sebuah kitab besar yang mengandungi lebih kurang 500 buku surat karangan Imam Jailuddin As-Sayuti, disebutkan dalam kitab tersebut, kata Imam Al-Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan bahawa 1/3 daripada hukum-hukum fiqh ini bergantung dengan dia. Jadi al-jibu usma, dia merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam gerak kerja kita, dalam menentukan sah ataupun tidak sah ibadah kita, dalam menentukan besar ataupun sedikit kita dapat pahala.
Kalau kita membaca kitab-kitab Torah yang dikarang oleh ulama-ulama kita, kita akan dapati bahawa ulama ni dia letak target pada mukaddimah penulisan kitab mereka. Mereka letak target, mereka kata dengan kitab yang aku karang ini, aku mengharapkan aku diberi balasan syurga. Tengok cara mereka pasang niat. Jadi yang dibuat semua pada malam ini, Allah akan cuba menghuraikan bagaimana niat berperanan menjadikan amalan kita menjadi besar pahala. Ada ambil satu contoh di bawah semua. Bila kita sampai ke masjid, kita berwudu. Bila kita berwudu, bila kita masuk masjid, di sana ada tiga solat sunat. Jadi sunat kepada kita untuk melakukan dia. Yang pertama, solat wudu. Solat wudu ni mempunyai fadilat yang sangat besar. Kita pernah dengar dalam radio Aikim bagaimana disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, bila aku pergi melawat syurga, dibawa oleh malaikat Jibril dalam mimpi, walaupun dalam mimpi, tapi dengan sebab mimpi Rasulullah dikira benar sebab mimpi sebahagian daripada wahyu. Bila aku masuk dalam syurga, aku dengar bunyi tapak selipar manusia sedang berjalan dalam syurga. Bila aku tanya dekat Jibril, Jibril kata itulah bunyi tapak selipar Bilal. Mereka cerita bila Rasulullah tanya Bilal setelah balik ke dunia, Bilal kata sebabnya aku di setiap kali bila aku ambil wudu, aku akan berwudu semula. Setiap kali bila aku batal wudu, aku akan berwudu semula. Dan bila aku berwudu semula, aku mesti solat sunat wudu dua rakaat. Jadi nak beritahu jalan baik-baik, solat sunat wudu ni besar peranan dia. Sudah ada testimoni daripada Bila, gara-gara setiap kali lepas berwudu dia melaksanakan solat wudu, dia mendapat jaminan syurga daripada Allah Ta'ala. Jadi bila masuk saja dalam masjid, yang pertama kita disunatkan berwudu. Kenapa? Kalau kita baru berwudu. Kita disunatkan solat sunat wudu kalau kita baru berwudu. Yang kedua, kita juga disunatkan melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid. Sebab kita masuk masjid kan, dalam masa yang sama kita juga disunat melaksanakan solat sunat qabliyah. Sebab kita baik nak sembahyang kan, sembahyang zuhur ke, sembahyang asar ke, sembahyang subuh. Jadi bila kita masuk masjid, kita akan sembahyang sunat sebelum subuh, kita akan sembahyang sunat sebelum zuhur, sebelum maghrib ataupun sebelum asar. Jadi di sana ada tiga solat sunat yang dibuat sebuah. Kalau kita nak buat tiga-tiga satu persatu, tak mampu lah je buat semua. Bukan tak mampu, tak sempat. Sebab dia dah ada peraturan dah. 10 minit lepas qomat, lepas azan akan diiqamah. Betul tak? Tak sempat ustaz, tiga waktu, tiga kali solat, 10 minit tak sempat. Jadi bagaimana ke cara lah je buat semua kita nak buat ketiga-tiga solat ni? Masa ada 10 minit, nak buat semua tak sempat macam mana? Jadi ulama fiqh kata, mengikut pendapat muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, solat sunat yang mempunyai sebab, solat sunat mutlak, boleh dicantum dengan solat sunat yang ada waktu. Jadi solat sunat yang ada waktu ni solat sunat qabliyah. Solat sunat rawatib ni dikira sebagai solat sunat yang ada waktu. Jadi solat sunat yang ada waktu ni boleh kita qadha. Itu disiplin fiqah dalam mazhab kita Syafi'i. Maksudnya kalau kita datang solat subuh, datang-datang kita niatlah nak solat subuh, nak solat sunat sebelum subuh, sebab pahalanya sangat besar. Khairun minad dunya wa ma fiha. Solat sunat sebelum subuh ni, solat fajar dia panggil, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bagi-bagi pun ibadah solat lah. Jadi ulama kata kita boleh qadha. Lepas main subuh kita qadha. Jadi mana-mana solat sunat yang ada waktu boleh qadha. Tapi solat sunat yang ada sebab, habis waktu tak boleh qadha dah. Sebagai contoh, sebagai sunat tahiyatul masjid. Bila kita dah duduk tak boleh dah. Ada jemaah semua dah sebagai sunat tahiyatul masjid. Begitu juga solat sunat wuduk. Bila dah air wuduk kering di tubuh kita, tak boleh dah kita nak solat sunat wuduk. Jadi ada jemaah semua, bila kita masuk dalam masjid ada tiga solat sunat. Caranya ulama fiqh hajar,
Bila kita angkat takbir kita dia, sengaja aku melaksanakan solat sunat sebelum subuh dan solat wudu dan solat sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau tak belajar tak tahu dia buat semua. Ini biasa dia orang berilmu. Jadi dia buat satu dia dapat tiga, kita dapat satu, kita buat satu dapat satu. Sebab apa? Sebab kita tak belajar. Jadi peranan dia ada di bawah semua. Itu salah satu contoh bahawa dia mempunyai peranan sangat besar. Sebab tu di antara lagi bila kita bersedekah di bawah semua, kita sedekah seringgit ada di bawah semua, tapi dia kita wakaf. Ada orang sedekah seringgit, dia bagi kepada dia, dia hadiah lain pula. Dia sedekah seringgit, dia sedekah, dia bagi seringgit, dia niat sedekah tu. Bagi seringgit, dia wakaf. Bagi seringgit, dia hadiah. Itu mempunyai makna dan gajah yang berbeza di bawah semua. Jadi apa yang nak sebut? Apa yang ada intikal kepada di bawah semua, pentingnya kita belajar niat ni. Sebab tu ulama kata kalau kita pandai kontrol niat kita, kita pandai guna niat kita, 24 jam hidup kita ni, semua akan jadi pahala di bawah semua. Jadi dalam bulan Ramadhan yang mulai di bawah semua, dalam konteks baca Quran lagi buat semua, kita tengok masyarakat kita ni memang dia baca Quran, tapi mungkin pahalanya tak sama lagi buat semua. Sebab apa tak sama? Sebab bergantung kepada dia. Jadi ulama-ulama kita ajar lagi buat semua, kita baca Quran ni, bila kita baca Quran kita boleh lihat sampai 33 lagi buat semua. Kita baca Quran yang sama masa, kalau kita baca satu juzuk lah 15 minit. Tapi kita boleh pecah-pecahkan niat kita sampai 33. Jadi dalam dia ada tulis apa ni, ada simpan dalam telefon dalam jemaah semua. Jadi bila kita baca Quran tadarus ni, kita jaga saja-saja tadarus dalam jemaah semua. Jadi ulama ajak kepada kita, bila kita baca Quran, kalau kita tadarus kita kena ada niat nak belajar. Belajar macam mana? Belajar daripada kawan kita bagaimana cara sebut makhraj huruf. Sebab tu bila kita tadarus ni, sebenarnya disiplin tadarus ni, dia kena ada seorang orang yang pandai lagi buat semua. Jangan semua tak pandai. Bila ada seorang yang pandai, dia akan tegur. Memang konsep tadarus macam tu. Sebab tu kita membaca sejarah bila masuk bulan puasa ni, memang Rasulullah menggalakkan kita baca Quran banyak-banyak bulan puasa. Dan Rasulullah bila masuk bulan puasa, dia akan bertadarus dengan malaikat Jibril. Jadi ulama kata, disebut dalam hadis Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril ni sampai 30 juzuk. Jadi tiap-tiap malam bertadarus sampai habis 30 juzuk Quran, kecuali pada tahun kematian Rasulullah, dua kali khatam oleh jemaah semua. Jadi ulama kata bukan saja bertadarus, tapi dalam masa yang sama Rasulullah perbetulkan bacaan. Sebab balik di sekitar juid dari segi apa ni, qiraat oleh jemaah semua. Sebab tu ada 14 qiraat, semuanya dibaca oleh Rasulullah bertalaki dengan malaikat Jibril. Jadi yang jemaah semua, tak akan sama pahala kita baca Quran tadarus, kita tidak ada niat nak belajar dan belajar oleh jemaah semua. Jadi pertama bila kita baca Quran ni, kita kena ada niat nak belajar oleh jemaah semua, nak belajar daripada kawan kita atau daripada orang yang yang bersama-sama dengan kita dalam tadarus Al-Quran. Jadi belajar tu sama ada dari segi makhraj huruf ke, dari segi tajwid ada jemaah semua, cara baca macam mana, pembetulan kalau kita baca salah huruf tegur, itu pun panggil ada niat hendak belajar ada jemaah semua. Yang kedua ada jemaah semua, ulama ajar kita baca Quran dia niat hidayah. Sebab dalam Quran pun Allah telah sebut, Allah Taala kata inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dalam ayat lain Allah Taala kata zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqi. Jadi ayat-ayat ini mengandungi makna hidayah. Memang Al-Quran ni boleh beri hidayah. Jadi bila kita baca Quran, Allah Taala bagi rahmat pada kita. Bila Allah Taala daripada rahmat ialah munculnya hidayah. Jadi tanda kita ni bila kita baca Quran, tanda kita ada hidayah di bawah semua, makin lama makin rajin kita buat ibadah, akhlak kita lagi bagus, makin lama makin meningkat ibadah kita. Itu di antara kesan daripada hidayah. Dan dalam hadis lain Rasulullah bersabda khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Rasulullah kata sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran, kemudian dia mengajar pula orang lain. Jadi yang dimaksud semua, pada masa kita baca Quran tu kita kena ada dia, aku belajar Quran ni, dia nak belajar, dan bila aku pandai aku nak ajar orang lain. Pada masa kita tadarus, tak akan sama dengan baca Quran ni tidak ada dia macam tu.
Kemudian dalam tempat semua kita baca Quran, ulama kata kena ada niat juga bermunajat kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau nak huras satu-satu, banyak lagi buat semua. Yang keempat lagi buat semua, kita baca Quran, dia dia nak jadikan ubat. Lagi buat semua, Al-Quran menyatakan wanunazzilul Qur'ani ma huwa syifa'um wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran kepada kamu wahai Rasulullah, kepada kepada umat, kepada kita umat Nabi Muhammad ni, di antaranya untuk ubat. Sebab tu kita tengok lagi buat semua dalam perubatan Islam, banyak digunakan ayat-ayat Quran dalam jemaah semua. Al-Fatihah sendiri, Rasulullah bersabda dalam hadis, Al-Fatihah itu dawa uli kulli da'in. Rasulullah kata Fatihah itu ubat bagi segala penyakit. Jadi ulama ajak kepada kita, memang Quran boleh jadi ubat. Macam mana bila kita nak baca tu, kita betul-betul lah jemaah semua, betul-betul kita pasal dia, jangan main-main. Kita kena ada keyakinan, betul-betul yakin aku baca Quran ni boleh sembuhkan penyakit aku. Kita lihat penyakit apa yang kita nak sembuhkan dalam jemaah semua. Jadi setiap kali nak baca Quran dia, Quran ni jadi ubat, jadi ubat. Sebab tu kita tengok dalam perubatan Islam, kalau kita belajar perubatan Islam bagaimana kita nak halau jin dalam jemaah semua guna ayat kerusi. Nak halau jin guna ayat Quran, hafasib hafasib tum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Jadi kalau kita belajar kalau kita belajar perubatan Islam, diajar ayat-ayat yang boleh mengubati penyakit gangguan jin. Itu dalam konteks gangguan jin dan jemaah semua. Dalam konteks lain tu, dalam konteks apa ni, penyakit fizikal macam tu juga jemaah semua. Kalau kita baca dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama dulu bagaimana cara nak sembuhkan penyakit, di antaranya baca 41 Al-Fatihah jemaah semua. Di antaranya jemaah semua baca ayat kerusi. Dia ada semua, dia ada semua disebut dalam kitab bagaimana cara kita nak guna ayat Quran. Itu dalam konteks khusus. Jadi dalam konteks umum, bila kita baca Quran ni, kita kena lihat lagi semua sebagai ubat. Itu pun kita dapat pahala lagi semua. Dan kita lihat baca Quran juga untuk melembutkan hati, untuk membersihkan hati kita. Kerana Rasulullah bersabda dalam hadis, innal quluba la tasda kama tasdaul hadid qalu wa ma jilauha qala qira'atul Quran wa zikrul maut. Rasulullah kata bacalah Al-Quran. Rasulullah kata sesungguhnya hati manusia mudah berkarat sebagaimana besi mudah berkarat. Jadi Rasulullah bandingkan hati manusia ni mudah berkarat dengan besi. Kadang Rasulullah nak ceritanya, kita manusia ni cepat buat dosa, banyak buat dosa dan selalu buat dosa. Jadi dia sebab kita banyak buat dosa, cepat buat dosa, maka hati kita mudah berkarat atau diseliputi oleh kesan-kesan dosa dengan titik-titik hitam, disebut dalam setengah hadis. Jadi sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kita nak sembuhkan karat yang berada di hati kita, nak bersihkan hati kita? Rasulullah kata, kamu banyak baca Quran, qira'atul Quran wa zikrul maut. Jadi bila kita baca Quran, kita kena ada niat, aku baca Quran ini kerana nak sucikan hati aku. Itu pun kita dapat pahala lagi lagi buat semua. Jadi lagi buat semua, ulama kata kita baca Quran supaya kita tidak supaya kita tidak ditulis termasuk dalam golongan orang yang lalai daripada Allah Ta'ala. Kita akan ditulis di kalangan orang yang sentiasa melihat Allah Ta'ala. Jadi disebut dalam hadis, Rasulullah kata sesiapa membaca Al-Quran 100 hayat, sesiapa membaca Al-Quran tiap-tiap malam sebanyak 100 hayat, maka dia tidak akan ditulis termasuk dalam golongan orang yang lalai. Kemudian dalam jemaah semua, ulama kata bacalah Quran dengan niat menunaikan perintah Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala suruh kita dalam Quran, Allah Ta'ala kata warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan jaga tajwid, dengan makhraj hurufnya. Jadi kita niat aku baca Quran ni dengan niat nak menurut perintah Allah Ta'ala, nak tunaikan perintah Allah Ta'ala, surah Allah Ta'ala, supaya baca Quran dengan tartil, dengan jaga tajwid. Kemudian baca Quran dengan niat nak dapat pahala. Macam tu lah jemaah semua. Sebab Rasulullah bersabda, man qara'a harfan minal Quran falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Walam aqul alif lam alifun walakin walam aqul alif lam alif harfun walakin alif harfun walam harfun wa mimul harfun. Rasulullah kata bacalah Al-Quran. Rasulullah kata sesiapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka Allah Ta'ala tulis untuk dia satu kebajikan.
satu pahala. Satu pahala ni setiap dia 10 berkah. Dan Rasulullah kata, aku tidak maksudkan satu huruf ni bila kamu menyebut alif lamim. Tapi sebaliknya bila kamu sebut alif lamim, kamu dah dapat, kamu dah sebut 3 huruf. Maknanya bila kita sebut alif lamim, kita dah dapat 30 berkah. 3 pahala maknanya kali 10, 30 lah jemaah sekalian. Jadi kita lihat, kita baca Quran lagi jemaah sekalian, nak dapat pahala. Setiap huruf, bagi setiap huruf. Kemudian kita baca Quran lagi jemaah sekalian, supaya kita mendapat belas syafaat daripada Rasulullah. Kita tulis. Jadi kalau boleh kita listkan. Kita listkan apakah kepentingan. Pada baca Quran kita list, sebelum kita nak baca kita lihat ini. Semua kepentingan daripada baca Al-Quran ini kita lihatlah sebelum kita nak start baca Quran. Jadi kita baca Quran dengan lihat supaya Quran ini boleh bagi syafaat untuk kita. Sebab Rasulullah bersabda dalam hadis, "Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran kerana Quran ini dia bila di akhirat kelak dia akan datang menjadi syafaat. Ada ingat oleh Habtu Guru Aziz, dia sebut dalam ceramah dia, Quran ini kata ibarat dia di akhirat kelak macam ni, dia kata ibarat kita pergi ke kutub utara. Dia kata bila kita pergi ke kutub utara, kita kehabisan makanan, tak ada benda nak makan dalam jemaah semua. Kita pun bila macam tu kita yakin aku ni mati dah. Tiba-tiba muncul lah, tiba-tiba muncul, dia tiba-tiba tak tahu macam mana orang baik jumpa kita. Tuan ada masalah apa? Encik ada masalah apa? Saya ada masalah. Saya tidak ada makanan, makanan saya dah terputus, saya akan mati tak lama lagi ni, saya perlukan makanan. Jadi orang tu pun bawa, tak lama kemudian orang tu muncul bawa makanan. Jadi Tuk Uli Aziz kata macam tu lah di akhirat tu lah. Bila kita berada di pada masyarakat kita buat semua, apa saja masalah yang kita hadapi, maka Quran akan muncul membantu kita. Ibarat kalau kita buat kereta, kita accident ke, kereta kita cucah tayar kalau jemput semua. Berlaku masalah apa ni, kereta kita mati kat tengah jalan ke, tak kira apa saja masalah. Bila kita buat kereta di lebuh raya, ada jemput semua, bila ada masalah, maka Al-Quran akan datang menolong kita. Jadi di akhirat kelak lagi buat semua, di pada masa kalau kita ada masalah panas bercahaya matahari, Quran datang tolong kita lagi buat semua, teduhkan kita. Kalau kita menjaga, Quran datang bawa air untuk kita. Kalau kita lapar, Quran akan bawakan makanan untuk kita. Itu konsep bagaimana Quran ini menjadi syafaat. Jadi lagi buat semua, itu dalam konteks baca Quran. Dan kita tengok lagi buat semua, selain daripada riak tadi, yang paling penting juga lagi semua, kita baca Quran ni kita nak bantu orang telah meninggal dunia. Jadi di antara yang kita pegang sekali lah, ulama-ulama kita, sebab tu dia buat baca Yasin bila jemaat, konsep kita nak bantu orang yang telah meninggal dunia. Dan ini penting lagi semua, bukan main-main. Sebab tu kita tengok lagi semua, ada pernah sebut disebut dalam satu hadis bagaimana sahabat bertanya kepada Rasulullah. Satu masa ada pernah cerita bagaimana Rasulullah berada di kubur Sa'ad bin Mu'az. Pada masa Rasulullah berada di atas kubur Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah berzikir dengan bertasbih subhanallah, dan Rasulullah berzikir dengan menyebut Allahu Akbar. Jadi sahabat bertanya Rasulullah, lima sabahta wa kabbarta ya Rasulullah. Sahabat kata, wahai Rasulullah, sebab apa bila kami tengok kamu tadi pada masa kamu duduk atas kubur Sa'ad bin Mu'az ni, kami tengok kamu berzikir dengan menyebut subhanallah, dan kamu berzikir dengan menyebut Allahu Akbar. Sebab apa wahai Rasulullah? Rasulullah kata sebabnya, laqad tadayaqa ala hadzal abdus salih qabruhu hatta farajallahu anhu. Rasulullah kata sebabnya, aku tengok dalam kubur di Sa'ad bin Mu'az telah dihimpit oleh kubur sampai bersisih tulang rusuk dia. Jadi tujuan aku bertasbih subhanallah dan menyebut Allahu Akbar di atas kubur beliau ni kerana aku mengharapkan tasbih aku ni, zikir aku dengan menyebut subhanallah dan zikir aku menyebut Allah Akbar ni mampu melepaskan Sa'ad bin Mu'az dari hempitan kubur. Jadi alhamdulillah bila aku buat macam tu, bila aku berzikir, memang Allah tak lepaskan Sa'ad bin Mu'az daripada hempitan kubur. Jadi nak cerita lagi semua, bila kita baca Quran, walaupun kita baca Quran di sini, kita jangan lupa lagi semua, kita sedekahkan pahala kepada si mati dalam kubur, termasuk buat ayah kita. Dan ada ingat ya, di antara benda yang masyarakat kita tak buat bulan puasa ni, kita boleh tiru lagi semua. Ada seorang ulama yang bernama Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haytami, dia ulama besar dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi disebut dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Zainuddin Al-Baribari. Jadi kata Syekh Zainuddin Al-Baribari, tok guru aku Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haytami ni,
Bila masuk bulan puasa, di antara tradisi dia, dia akan pergi ke kubur, baca Quran di kubur, dia nyebut semua. Tiap-tiap pagi lepas solat subuh, dia mesti pergi ke kubur. Kenapa? Kerana baca Quran di kubur. Ini kita tak buat, dia nyebut semua. Sebab boleh jadi kalau kita terpengaruh, kata bid'ah, Rasulullah tak pernah buat. Ini ulama besar buat. Jadi satu pagi tu bila dia pergi ke kubur, dia nyebut semua, dia dengar orang berderak dalam kubur. Ada orang merau kesakitan dalam kubur. Daripada, jadi dia kata bila dah matahari naik, bila dah cukup tanah, tiba-tiba suara itu terhenti. Jadi bila dia siasat, dia dapati orang ni sebabnya kerana dia pada masa dia hidup, dia makan riba, terlibat dengan perniagaan riba, terlibat dengan perniagaan yang berusur riba, yang walaupun dia kata pada masa dia hidup, dia ni tak pernah tinggal solat berjemaah. Yang dia walaupun pada masa hidup, dia tak banyak cakap, dia seorang yang warak. Sebab tu ulama kata, di antara benda yang perlu kita berwaspada. Jadi dosa-dosa besar ni kita kena taubat sungguh-sungguh. Dosa-dosa besar ni tak mampu diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan ibadah kita. Jadi kalau Allah Ta'ala terima, alhamdulillah. Kalau tak terima, masya Allah. Jadi kita ada kena, sebab tu dia kena ada taubat nasuha. Cuba nak cerita ni buat semua. Di antara benda yang perlu kita cuba kita praktik bulan puasa ni, kalau kita ada masa peri, pagi-pagi kita pergi ziarah kubur, tiru Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haitami. Jadi nak cerita baca Quran ni dan juga ibadah-ibadah lain ni sangat penting. Kita kena kontrol niat kita, kita kena pandai jah niat kita. Dan banyak lagi kita tengok ulama-ulama kita ajar bagaimana kita nak jadikan ibadah kita berkualiti dengan cara kita kontrol niat. Masalah kita beli kereta ke, kita beli perabot ke, pendek kata apa saja benda yang kita beli, kita kena kontrol niat kita, apa niat kita. Jadi kalau kena niat al-jamaah semua, alhamdulillah, kita diberi pahala. Kalau tak kena niat, kita diberi dosa. Jadi al-jamaah semua, rasa setakat saya daripada anda pada malam ini. Jadi al-jamaah semua untuk putera al-jamaah semua, anda bawa di gambar terbaru al-jamaah semua. Ini dia repek ni buat semua. Dia tahun lepas ni asrama pelajar, asrama pelajar 4 tingkat. Tahun lepas ni baru naik tingkat 4. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah cak ni buat semua. Dia agakkan 2 juta baru dah ni. Jadi alhamdulillah. Jadi lepas raya ni kita dah buat pula asrama kuartas guru pula ni buat semua. Lepas buat kuartas guru ni kira-kira macam lengkap lah. Kita dah ada sekolah, kita dah ada masjid, kita dah ada asrama pelajar. Dia boleh buat dalam 200 lebih, 280 orang pelajar ni. Sebab dia satu tingkat boleh buat 70 orang, 74 tingkat 280. Campur dengan asrama lama ni boleh buat 500 orang lagi buat semua. Jadi kami nak buat kuartus guru pula lepas ni. Jadi ahli jemaah boleh dapatkan sijil wakaf di belakang sana dengan harga 50. Jadi dalam akaun anda atas ni boleh ambil dulu, boleh ambil dulu sijil wakaf ni. Jadi perkembangan terbaru lah. Jadi gambar kuartus guru dah dekat bawah kita, kami dah beda setakat ground floor lah. Rumah guru 3 tingkat dianggarkan 1.8 juta. Dan ada buat buku Mari Berselawat kepada Rasulullah. Jadi dalam buku ni ada 70 surat terbaik al-Jumu'ah semua karangan Syekh Yusuf Al-Damhadi. Jadi kata Syekh Yusuf Al-Damhadi, lafaz-lafaz selawat kepada Rasulullah ni ada 12,000 lafaz lebih. Daripada 12,000 lafaz lebih ni, dia kata aku telah pilih 70 selawat terbaik. Dan aku telah masukkan dalam kitab aku Afdalus Salawat ala Sayyidi Sadat. Jadi kitab tersebut ada rekaskan dan ada terjemuh, ada tukar kepada 70 selawat. Jadi kalau ikut Syekh Yusuf Al-Damhadi, kitab selawat yang dikarang oleh beliau ni lebih hebat, lebih besar fadilat daripada kitab Dalailul Khairat. Ali Jumaat boleh baca. Jadi istimewa je buku dia, Ali Jumaat Osman. Ali Jumaat akan jumpa cerita bagaimana ulama bercerita bagaimana mereka jumpa Rasulullah. Ada yang bercerita jumpa Rasulullah dalam mimpi, ada yang bercerita jumpa Rasulullah secara yaqazah, ada yang bercerita bagaimana bila dia ada emergency, dia baca selawat ni. Yang dikata bila nak buahkan rezeki, baca selawat ni. Pendek kata buku ni sangat bagus. Jadi buku ni anda telah dapat ijazah, daripada Syekh Nuruddin Al-Bajari. Syekh Nuruddin Al-Bajari dapat ijazah daripada tok gurunya Syekh Yasi Al-Fadali. Jadi Syekh Yasi Al-Fadali digelar sebagai Musnidud Dunya.
Jadi pendek kata tok-tok guru di Mekah, dia belajar di Mekah, dia kebanyakan dia akan belajar dia Syekh Yasir Al-Fadali. Jadi Syekh Yasir Al-Fadali terima ijazah daripada Syekh Yusuf Al-Damhali. Jadi nak cerita sanad ni tinggi. Anda di bawah ketiga, kalau Al-Jumu'ah beli buku ni, Al-Jumu'ah akan dapat jadi orang keempat baru dalam konteks ijazah. Jadi bila sanad tu tinggi Al-Jumu'ah semua, berkat tu lebih. Itu keadaan dia. Ini pula Al-Jumu'ah semua buku memburu hidayah. Di kisah seorang Cina, di buku baru ni. Kisah seorang Cina yang bernama Eh Jun Guan. Bapa dia seorang jutawan Al-Jumu'ah semua. Walaupun bapa dia seorang jutawan dan buat semua, tapi bila dia masuk Islam, satu sen pun bapa dia tak bagi. Bapa dia tak ambil kisah langsung. Jadi bila kita baca Al-Jumu'ah semua buku ni, kita akan terasa Masya Allah betapa besar yang diimbak kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Kita belajar kitab fiqah. Kitab fiqah menyatakan bila salah seorang di antara ibu bapa kita tu Islam, maka anak yang dilahirkan akan jadi Islam. Sama ada mok ke Islam ataupun ayah ke Islam, kita kata mok Islam, ayah pada asalnya Islam tapi lepas tu murtad, dia masih dikira sebagai Islam. Jadi kita pekau kata bila salah seorang tu Islam, maka ada Islam. Jadi nak ceritanya bukan mudah nak masuk Islam kalau bukan hidayah daripada Allah Ta'ala. Bagus buku ni kita baca, kita bagi anak kita baca, kita akan dapat satu motivasi baru. Al-Jumu'ah semua. Ini pula Al-Jumu'ah semua, solat berjumu'ah asas kekuatan gerakan Islam dan perubahan negara Islam. Di ramai juga orang terkeliru bulan puasa ni. Bulan puasa ni ada tengok ramai orang dia datang solat Tarawih. Tapi kalau luar bulan puasa tak ramai. Orang datang solat di masjid. Bila bulan puasa ramai orang solat di masjid, kenapa kalau nak solat Tarawih? Seolah-olah mereka beranggapan solat Tarawih itu besar pahala daripada solat Isyak berjemaah. Itu satu kesilapan. Jadi kita kena sedar bahawa pahala paling besar, ibadah paling besar pahala dalam bulan puasa ialah solat berjemaah. Jangan terkeliru. Jadi ulama menyatakan bahawa solat Isyak berjemaah, solat Subuh berjemaah lebih afdal daripada solat Tarawih 23 rakaat, daripada tadarus Al-Quran satu juzuk satu malam, daripada tahajud. Kerana Rasulullah bersabda, "Bassallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail." Sesiapa yang melaksanakan solat Isyak secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah solat sunat separuh malam lagi buat semua. Dia kita sedih, dia tak faham kerana tak belajarlah. Baca dia tadi juga. Sepatutnya lagi buat semua sebab jemaah tu paling penting. Yang perlu kita ambil berat. Ini kita tengok kadang-kadang orang kita ni sebab Isyak kat rumah. Dia sebab Isyak kat rumah, dia main solat Tarawih kat masjid. Allah letih. Yang paling letih lagi, dia main solat Isyak, dia ikut imam solat Tarawih. Ini paling teruk lagi. Dia tak sedar dalam mazhab kita Syafi'i, makruh orang solat sunat, makruh orang solat fardu ikut orang solat sunat. Sebab solat fardu ni ibarat pala kereta api. Solat sunat ni gerabak Al-Jumu'ah semua. Takkan gerabak nak bawa pala Al-Jumu'ah semua, mana boleh. Tu kena perbetulkan. Jadi ulama kata Ibn Asy-Syaqiti, ada orang dia kata sia-sia hari dia tidur banyak. 5 jam sia hari tidur, pukul 12 tidur bangun pukul 3 pagi. 3 petang. Bangun solat Zuhur sekejap, tidur lagi pukul 5 petang baru bangun. Bila orang tanya sebab apa kamu tidur lama 5 jam ni sampai tinggal solat Zuhur, asal berjemaah. Oh, ustaz, sebab masjid saya Al-Amin tu bila Tarawih baca Quran satu juzuk satu malam ustaz. 23 rakaat. Dan memang dalam jemaah semua kena ingat lah, the set dan fikiran kita. Kata Ibn An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim, ijma' ulama', semua mazhab, semua ulama' kata memang bulan puasa ni sunat dibacakan Al-Quran 30 juzuk dalam Tarawih. Itu terbaik dalam jemaah semua. Satu malam satu juzuk, satu malam satu juzuk, itu terbaik dalam jemaah semua. Tapi kita tak macam tu. Jadi dalam jemaah semua, saya ni ustaz tidur banyak siang sebab nak solat Tarawih tu 23 rakaat. Lepas tu nak tadarus Al-Quran pula sampai pukul 12 malam. Lepas tu tidur 2 jam baru pula tahajud. Jadi dia sebab tu saya pun tidur ustaz sampai Zuhur asar pun saya tak solat berjumpa. Jadi ini ditipu oleh syaitan. Jadi kata Ibn Asy-Syaqiti, kamu datang solat Zuhur berpeluh-peluh. Dia solat asar, kamu datang solat Zuhur dan asar berjumpa lebih afdal daripada kamu solat Tarawih 23 rakaat walaupun baca Quran satu juzuk dalam solat Tarawih. Lebih afdal daripada kamu tadarus Al-Quran, lebih afdal daripada kamu tahajud.
Dia kena faham lagi buat semua. Dia bawa tertipu ni. Dia masalah juga. Kemudian nak sebut satu lagi buat semua. Ada selalu nak sebut tapi lupa. Bulan puasa dia lagi buat semua. Ramai dia tengok masyarakat kita ni. Bila sampai witir dia balik. Dia solat 20 rakaat, 8 rakaat dia balik. Dia tak sebab tak mau solat witir dengan Pak Imam. Sebab dia kata, ustaz, bila kita solat witir tu, ustaz, kita tak boleh dah solat sunat lain. Jadi kamu kena faham. Memang solat sunat witir ni luar daripada bulan puasa, dikira sebagai penutup. Bila luar selain daripada bulan puasa, bila kita dah solat sunat witir, makruh kita solat sunat yang lain. Sebab solat sunat witir dianggap sebagai penutup. Tapi bulan puasa tak macam tu. Open. Walaupun kita dah solat witir 3 rakaat dapat imam balik, boleh solat sunat lain lagi. Tasbih ke tahajud tak ada masalah. Nak sembahyang solat taubah pun tak ada masalah. 100 rakaat pun tak apa. Jadi solat sunat witir tidak dianggap sebagai penutup solat sunat dalam bulan puasa. Dan solat sunat witir dalam bulan puasa ini disunatkan berjemaah. Pada asalnya solat sunat witir ini tak disunatkan berjemaah. Itu luar bulan puasa. Tapi bila masuk bulan puasa, mazhab Syafi'i kita berfatwa solat sunat witir disunatkan berjemaah. Lepas ni jangan balik. Dia beritahu kawan-kawan kita tu, solat macam biasa. Lepas solat witir balik, nak solat tasbih pun tak apa, nak solat sunat taubah pun tak apa. Cuma yang terbaik, ulama kata bila kita solat 3 rakaat, lepas tu balik kita solat lah sunat taubah ke, solat tasbih ke. Akhir sekali kita solat lagi, kita solat sunat witir pula sekali lagi. Lepas tu solat-solat witir ni maksimum dia 8-11 rakaat. Kalau kita dah solat 3, kita boleh solat 8 lagi. Atau kita solat 4 pun tak apa, nak solat 6 pun tak apa, 8 pun tak apa, tak ada masalah. Yang lebih 11 rakaat lagi jemaah semua. Itu dia antara benda yang perlu diperbetulkan dalam jemaah semua. Jadi lagi jemaah semua, solat berjemaah ni kita kena ambil berat lagi jemaah semua. Untuk repair masyarakat kita jadi baik, anak kita jadi soleh, kena datang solat berjemaah. Jadi Muhammad Al-Fatih yang membuka Al-Qistantaniyah, Constantinople, menyatakan bahawa bila kita tengok di masjid, di surau tidak ada muda-mudi yang datang solat berjemaah, itu tanda keruntuhan Islam, umat Islam. Jadi kita tengok di kalangan masyarakat kita ni tak bawa anak datang ke masjid. Anak umur 10 tahun, 15 tahun ni tak bawa. Ini masalah juga, di satu kesilapan dalam jemaah semua. Kita membaca sejarah bagaimana Sayyidina Umar ni yang dibawa semua. Anda pernah sebut dia cek. Selepas solat subuh dia akan cek siapa penduduk Madinah tak datang solat berjemaah. Sampai dia pergi tunggu sampai rumah. Bila dia tengok tak mari, dia hantar khadar pergi tunggu sampai rumah. Jadi ulama kata takkan Sayyidina Umar yang begitu sibuk dia sanggup cek siapa tak datang solat berjemaah. Mengapa kita sebagai seorang ayah tak boleh bawa anak datang ke masjid? Ini antara kesilapan-kesilapan besar umat Islam. Sebab tu kita mundur. Kita kena ingat bahawa Rasulullah membina generasi sahabat ni dengan solat berjemaah. Sebab tu Rasulullah sampai di Kubah buat masjid, sampai di Madinah pun buat masjid. Dia kena faham lagi buat semua. Jadi buku di Martabat Ilmu dan Ulama lagi buat semua karangan Syekh Nuruddin. Tengok dalam buku ni bagus lagi buat semua. Di antara adab yang Syekh Nuruddin sebut dalam ni, yang paling hebat anda tengok, dia cerita bagaimana seorang Ibn Abu Hanifah bila dia belajar dengan seorang ulama yang bernama Ibn Hammad. Dia kata, bila aku berguru dengan Ibn Hammad, cara aku hormat kepada tok guru aku ni, aku tak pernah membelunjurkan kaki aku ke arah rumah tok guru aku, Ibn Hammad. Ya, walaupun jarak rumah aku dengan rumah Ibn Hammad ni diselagi oleh 7 lorong, 7 anak jalan dan jemaah semua. Mana jarak lebih kurang 1 km atau 500 meter. Tak pernah melunjur kaki dan jemaah semua hormat pada guru. Ini di antara benda-benda yang masyarakat kita tak tahu oleh jemaah semua. Dan akhir sekali buku Encyclopedia Bid'ah macam biasa ada masih bawa. Buku ni dianggap sebagai buku up to date dan jemaah semua, sentiasa segar. Evergreen. Kenapa? Kerana masalah bid'ah ni memang sentiasa disebut dalam Facebook tu, Masya Allah. Di dalam jemaah semua zaman sekarang ni, sebab kita kekurangan ulama, ulama ahli sunnah tak ramai. Dulu ulama ramai, bila masuk khabar baru cepat kita nak tahu, cepat kita jawab, sempat kita bentingkan, kita tepih. Tapi sekali kita kurang ulama hebat-hebat, mudah faham tu masuk dalam jemaah semua. Jadi salah satu cara dalam jemaah semua, kita kena banyak membaca. Jadi bagus buku dalam jemaah semua sebagai hujah
Kita boleh berhujah dengan orang kata baca Yasin belajar baat tu bida'ah, berdoa beramal-ramal bida'ah, zikir beramal-ramal bida'ah. Jadi bagus buku dari Jumbo semua, kita beli, kita baca betul-betul dari Jumbo semua. Jadi macam biasa buku ni 5 buah, harga dia 230 lebih kurang. Promosi malam ni 200 saja. Siji wakah tadi RM50, 250. Macam biasa boleh habis dahulu, bayar kemudian. Boleh bayar asuran dalam Jumbo semua, bayar 5 kali boleh, 10 kali boleh. Mati kira halal mudah. Ambil buku tak payah tulis nama, masuk ni tak payah cerita. Macam biasalah. Jadi setakat itu saya daripada anda pada malam ini, yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak baik daripada kelemahan anda sendiri. Aku li qawli hadha wa astaghfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyratil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun كريم الخليل وتحب العفو فاعف عنا وعلى والدنا وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعلنا من العلماء العاملين اللهم اجعلنا من الأمة الصالحين يا غني يا غني يا غني اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الصحابة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين